Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube saya, Resipi Cikgu Fiza. Kali ni saya nak tunjuk cara memasak kuah kacang. Okey, bahan-bahannya ialah cili kisar sebanyak 10 tangkai. Saya kisarkan bersama dengan bawang besar sebiji, bawang putih 5 ulas, halia 2 inci, lengkuas 2 inci, serai 2 batang dan udang kering ya. Kemudian ini kacang tanah yang saya dah sangai, saya dah buang kulit, kemudian saya dah hancurkan ya. Tak payah hancur sangatlah ya, kasar-kasar sikit. Kemudian ni perasa, garam dan gula. Saya tambahkan dengan sedikit gula merah, asam jawa, sedikit minyak untuk menumis dan air. Dah periuk ni saya dah panaskan dan letak sedikit minyak ya, untuk kita tumiskan bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Baik, minyak dah panas, kita masukkan ya bahan kisar tadi. Kita tumiskan sehingga dia garing ya. Kita tunggu dalam masa 5 minit sampai dia garing. Cili kita ni pun dah garing. Sekarang kita masukkan kacang ya. Masukkan dulu. Masukkan air. Kacaukan bagi dia rata. Lepas ni kita terus masukkan perasa ya, garam, gula semua. Masukkan garam, gula. Ini gula pasir. Biasanya kuah kacang memang dia manis ya. Dan ini gula merah. Saya masukkan sedikit asam jawa. Kita kacaukan. Lepas ni bila dia dah memekat, bolehlah kita tutupkan api ya. Kita tunggu dia pekat sekejap dalam masa 2 atau 3 minit. Okey. Kuah kacang kita pun dah pekat, sedia untuk dihidang ya. Selamat mencuba. Pastikan anda subscribe channel saya, share, like dan komen. Jumpa lagi. Bye.